Ramadan tiba. Oke, kita sampai yuk. Santai itu aja. Hah? Itu kayaknya itu razia ya, razia penalpot itu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Cek, 2, go. Hah? Ngomong lagi belok kiri. Oh. Yo, kembali lagi bersama Zalim Mata Vlog. Oke, vlog. Yuk kita ngegas. Kali ini kita mau naik kereta sahur. Di sini ada Altas sama Helmawan Motovlog aja. Kita tiga orang aja. Rencana mau ke mana? Kita muter-muter aja ya, muter naik grade ke arah Tanah Abang. Habis dari Tanah Abang, nanti kita rencana sahur bareng sih. Mungkin finishnya nanti di Kota Tua. Gue udah bawa perbekalan buat sahur nanti, cuy. Oke, vlogs, dan gue mau opening di sini ya. Oke. Gue opening di sini. Gue suka opening tuh yang di atas jembatan atau di underpass gitu loh, cuy. Wes angel. Oke, cek 1, 2, 3 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat tidur hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama The Zalim Mata Vlog yang menyajikan video-video yang mungkin yang mudik berulat dan buat menghitung teman-teman semua. Dan di sini saya berusaha menyajikan video yang hanya untuk menghibur mas teman-teman semua kebetulan di Jalan Raya. Sahur. Ini peralatan tempur kita sahur. Kita bawa peralatan tempur sahur ya. Buat sahur nanti kalau kita nepet kita sedia perbekalan buat nanti sahur. Hujan. Hujan. Oh my god. Jadi diserang hujan itu. Gimana nih, cuy? Hujan, cuy. Bodo amat ah. Ya ada tisu, cuy. Di sana gua nyediain tisu di sini. Entar dulu. Ya. Halo, Lensa. Gua takut lensa gue kenapa-napa ya. Entar dulu, dulu. Oke, kita nyari sahur cuy. Tadi kita keluar jam 2. Jam 2 lebih lah ya. Belum dapat sahur. Kita masuk ke wilayah Tanah Abang. Untung di sini kalau hujan. Di sana tadi udah gerimis tadi. Oh, wow. Kita miring dulu. Awan nyiprat, nyiprat, awan nyiprat, nyiprat. Hehehe, boy. Belum ketemu. Sahur-sahurnya mana belum ketemu. Mana sepi cuy. Malam minggu mana sepi.
kita sampai yuk. Santai itu aja. Hah? Itu kayaknya itu razia ya, razia penalpot itu. Itu banyak motor yang ditarik-tarik semua. Ya santai aja. Stop. Ternyata ini habis-habis ini ya, habis banyak banget motor yang dinaikkan. Habis razia kali ya. Itu razia, cuy. Razia. Razianya di sono. Kita spesial dispenser aja lah kalau kayak gini. Santai aja di bawah santai. Ternyata ada razia tadi ya. Razia enggak tahu entah kenapa. Kayaknya sih kenapa sih? Banyak yang dinaikkan di truk. Kenapa itu kecelakaan? Oh, nabrak trotoar, cuy. Gak kejadian sih. Nabrak trotoar. Kenapa? Itu tadi aja kenalpot. Kenalpot. Bukan nekret. Nekret ya nggak tahu ya. Cuman tadi tuh. Banyak banget kan tadi? Ada puluhan motor. Kenalpot itu tadi. Kita sahur ke kota yuk. Kita udah bawa berbekal. Becak. Ya di kota banyak. Bawa bekal. Ini apa nih, soto ya? Soto udah. Di kota aja ya. Di kota aja ya. Oke, vlog karena udah lapar, kita langsung sahur aja ya. Gak ketemu sama orang bangunin sahur-sahur nih dari tadi. Gak asik kan gak ketemu orang sahur-sahur. Di bulan Ramadan itu ya harus ada nih yang bangunin sahur-sahur. Oh, ini banyak nih yang kumpul ini. Banyak anak-anak. Akhirnya kita sampai ke kota lagi ya, cuy ya. Kita sampai ke kota lagi. Udah lama kita nggak ke kota. Udah berapa abad ya. Biasanya gue burung-burung di sini sama Firman tuh. Ah, yang bener pak. Nyari tempat yang enak buat nongkrong ya, buat sahur ya, di mana ya, kira-kira yang kurang lah ya. Dan perang gimana kira-kira kawan? Kemarin ya nyari tempat yang enak buat sahur nih. Cetuk sih. Kirain ada apaan? Waduh, ini yang mabuk banyak banget sih. Yang mabuk banyak banget. Oh my god. Ini kita sini sih. Banyak enak nih tempatnya nih. Besar mau sana mau. Ya vlog, kita mau sahur di sini aja ya. Kita mau sahur di sini aja. Kita nyari tempat yang enak untuk di. Sambil gue harus. Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Boleh gua habisin enggak? Langsung habis ini ya.
Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Oh, masih banyak tuh. Stop, 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 stop. Oke, Prof, jadi kita udah selesai nih. Makan sahurnya kita menghirup udara segar dulu, ngerokok dulu ya. Sebelum nanti gak boleh ngerokok. Kita cut dulu. Oke, Prof, gitu aja ya. Terima kasih kawan-kawan yang udah selalu diung di Salim Atas. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komennya. Dan nanti kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.